itu beda nih. Padahal bibitnya sami, P2. Isi 2. Nah, terus yang sini bawahnya bersih karena dicepet. Begitu lebar, Pak. Nah, kenapa, Pak? Kok bisa diberjejerkan ke sini? Tidak diatur misalkan ke sana. Kesananya memang dilebar, tapi yang ke sampingnya ini bisa ada 7 biasanya. Dirapet. Iya kan istilahnya kan jejer wayang kan. Oh, jejer wayang. Oh, istilahnya ini jejer wayang ya. Oh, ini. Cuman kalau saya lebih baik satu aja. Jangan yang isi 2. Karena yang bagian tengah tidak sempurna ya. Oh, ini jejer wayang. Tapi ini sudah ini ya, sudah biasa melakukan tanam ini. Iya, udah biasa dilakukan kayak gini udah. Silakan sistemnya orang sini gini. Oh, ini. Jadi karena ada multi ya, bisa untuk pakan. Iya. Nah, kalau yang kayak gini-gini berarti ini dia tidak punya ternak ya? Ya punya ternak. Hmm? Tapi kan yang digarap lebih lebar gitu ya. Iya, ya. Kalau garapnya sedikit pasti bagus, tapi yeah, kalau sudah garapnya padahal tidak pernah nyewa orang ya. Ya, di sini hamparan semua. Semua jejer wayang. Oke, Pak. Ini hasil tanaman yang kami kembangkan, pemirsa, di petani, teman-teman. Ini jagung isi 2. Memang yang isi 2, yang satunya memang agak kurang sempurna. Salah satu contoh yang seperti ini. Nah, ini sudah berisi 2. Jadi teman-teman cukup baik merawatnya. Kondisi di bawah istimewanya ini, teman-teman. Jadi dari ini jaraknya dari sini ke sini dirapatkan, cuman yang jarak dari pohon ini ke pohon ini agak lebar, bisa setengah meter lebih. Jadi yang ke bagian sampingnya itu lebar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali 5, jadi 50 cm ke jarak lebarnya. Ini istilahnya tekniknya teman-teman petani semua. Jadi tampilan seperti ini, begitu rapat, tidak terlalu berpengaruh, bagus. Ini dari tampilan depan. Jadi 7 ke samping berjejer. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kesananya bisa 5, bisa 6. Ya, yang kesininya diperlebar. Bisa sampai 50-80. Ini tampilan dari dalam jagungnya yang dua isi 2. Mari kita lihat yang bagian tengah apakah terisi dengan baik. Nah, ternyata masih ada yang isi 2 juga. Tapi yang utama ini yang nomor 2-nya begitu tidak sempurna. Tidak sempurna. Ini ada mahal 1. Ya, sampai ke dalam. Kalau dari sisi tampilan bagus. Nah, ini kelemahannya pada saat terlalu rapat di bagian ke samping ya, seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan ini 8. 8 akhirnya tidak sempurna untuk menjadikan tongkol 2. Jadi rata-rata 1.
Kalau boleh saran, sebetulnya yang satu saja, tidak usah harus yang isi dua. Kalau ada yang mau nanam isi dua, memang jarak tanam harus diatur. Kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Tapi ini prosesnya dua pemanfaatan. Selain pakan, untuk pakan juga, karena mereka berasumsinya bahwa dirapotkan, bahkan ini pemirsa, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9, jadi mereka tergantung dari gludannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 sampai di ujung ini. Nah, mereka di bawah ini sudah disisipi dengan tanaman lombok cabai rawit. Cukup tinggi, 2 meter lebih dari tanaman, dan ini juga bagian bawahnya sudah dirompes, di roges lah, jadi kalau tebu itu diroges, daun ininya dimanfaatkan untuk pakan. Jadi tekniknya macam-macam, tapi saya tertarik dengan teman-teman petani berbagai macam diterapkan. Mungkin itu pemirsa.